Oh iya benar Mas Luki. Apa? Tetik tetik. Wah cukup besar Mas Luki. Halo sahabat, hari ini ada hal yang rada beda dari biasanya. Jadi saya dapat kabar di rumah keluarga saya, katanya ada ular masuk. Memang rumah itu belakangnya sungai dan ada kebun tanah kosong, terus sampingnya juga tanah kosong, tanah sebelah kiri tanah kosong. Jadi memang udah biasa sebenarnya. Tadi saya dikasih tahu ditelepon-teleponin katanya ularnya gede banget, Mas. Gede Mas, saya bilang segede apa? Segede tangan. Enggak, Mas, gede banget. Cuman just in case barangkali itu ternyata itu king cobra ataupun ular lain, mendingan saya hubungin teman saya yang biasa rescue atau apa. Saya dari tadi udah teleponin dia tapi belum datang. Nanti kita lanjut untuk lihat, karena kalau saya sendiri khawatirnya saya perlu backup bantuan dan bahaya kalau sendiri, karena rescue binatang juga walaupun retik biasa tapi kalau panjangnya udah lebih dari 3 meter itu sebenarnya bisa membunuh kalau sendirian. Makanya tidak disarankan buat teman-teman kalau mau rescue jangan sendirian, harus paling tidak berdua, apalagi bertiga lebih bagus lagi. Kita tunggu. Ya, akhirnya datang. Aduh, juga. Alhamdulillah Mas Luki, maaf. Sehat. Alhamdulillah baik. Sorry, ini agak macet aja Mas Luki. Wajar, Jakarta macet wajar. Ini Bang Daeng, rekan saya dari dulu, biasa kita jalan bareng, cari ular bareng, rilis bareng juga. Nah sekarang udah beda, sekarang udah pakai seragam. Ini apa nih Bang? Kita bertugas di Dinas Pemadam Kebakaran Lasa. Pemadam Kebakaran? Iya, betul sekali. Jadi sedia untuk memadamkan api di mana-mana? Betul, dan juga penyelamatan. Oh termasuk penyelamatan juga? Penyelamatan juga. Penyelamatan satwa, penyelamatan manusia. Berarti memang tepat dong kalau saya hubungi Bang? Oh tepat sekali Mas Luki. Kebetulan juga pas saya lepas piket, jadi ya saya totalitas Mas Luki. Nah ini di rumah saya, di nggak jauh dari sini, waktu itu Bang Daeng pernah datang juga. Oh iya Mas Luki. Katanya ada ular lepas. Sebenarnya bukan ular lepas, kan biasa sering ada ular pucuk lah, ular kecil. Pernah kobra biasa pernah masuk juga, makan burung lovebird juga. Oh iya. Nah ini katanya ularnya panjang banget Mas, katanya panjang Mas. Lah kamu tahu dari mana? Katanya kelihatan di CCTV. Oh. Kalau panjang banget kan dua, apakah itu ular koros? Katanya dia besar. Besar berarti kalau besar kayaknya retik. Retik biasa retik. Kalau secara visual, secara kertas ya itu ular besar panjang retik atau sanca, atau biasa kita kenal piton Mas. Aku pikir kalau bahasa 1 meter setengah sih aku handle sendiri 2 meter. Ini katanya panjang banget. Wah, kalau panjang berarti bisa sampai 3 atau 4 meter kan? Aku nggak berani sendiri. Jangan, Mas Luki. Ya, aku pikir sih, ini sekarang ularnya posisinya katanya ada di pojokan. Aku udah suruh asisten rumah tangga di situ untuk jagain, jangan sampai keluar. Kita langsung lanjut ke sana aja ya. Wah, boleh Bang, lebih cepat lebih baik Mas Luki. Just in case itu ternyata bukan retik, Bang Ren bareng sama tim juga? Ada tim aku. Ini udah siap juga ini? Sudah siap, ini senjata utama kita nih teman-teman. Tapi kalau king cobra kayaknya nggak mungkin lah ya? Kalau king cobra secara biologis ya sih. Cibubur kayaknya bukan darahnya ya? Nggak mungkin, cuman kita nggak tahu, sekarang komunitas sudah mulai banyak. Coba tuh mungkin lepas gitu. Terlepas, ya kan bisa jadi. Oke kita lanjut lagi sahabat. Tapi mudah-mudahan sih bukan king cobra. Nah kita ngobrol terus tiba-tiba ular udah makan orang. Ya kita udah nyampe, ini udah dijaga nih. Ya sahabat udah sampai nih. Ularnya mana ularnya? Itu di situ Mas tadi. Mas udah lihat? Enggak lihat tadi kata si Nandan ada di situ. Kamu yang lihat? Aku enggak lihat. Lah yang lihat siapa? Pertama Mas Helmi. Terus kamu disuruh kesini katanya? Iya. Tapi kamu tadi ada enggak ular di situ? Kayaknya ada situ. Saya ular apa sih? Enggak tahu, pokoknya gede banget tadi aku lihat. Sekarang posisi mana di sini? Iya. Sini Mas. Lampu-lampu ada lampu nggak? Ada cahaya. Oh iya Pak, benar Pak. Hah? Benar. Tuh, benar Pak. Harus hati-hati kamu. Oh iya benar Mas Luki. Apa? Retik. Bentar. Ini. Tuh. Oh iya udah, kalau retik saya ada lega. Berarti bukan gobra. Soalnya katanya panjang banget. Kalau Nggak dapat. Dapat nggak ya? Nah, di pojokan. Dia cenderung memang lebih senang di pojokan. Enggak apa-apa di kameranya. Oke.
Apaan itu? Dia lagi standby, Bang Novi lagi. Maaf, saya mau lihat dong ratingnya segede apa sih? Ratingnya segede apa? Coba senternya ke sini. Oh, ini sih yang di rumah. Oh, tapi palanya lumayan gede nih. Ini kalau gigit lumayan. Sobek nih, kalau benar-benar. Ini mah bukan lepasan, ini kayaknya memang dari belakang sih. Iya. Ini ada kehilangan kucing atau burung nggak sih, Mas? Walau waktu itu ada burung, tapi dimakan ular kobra. Oh. Oh, ini lumayan sih. Ini bisa digeser nggak? Bisa, Mas. Bisa dulu ya. Gimana? Oke, okay, saya serahkan pada ahlinya deh. Kita geser dulu, bonnya, Pak. Nah, palanya udah mulai keluar tuh. Mantan. Saya dorong ekornya ya, supaya dia ya, ya, keluar. Sudah mulai keluar? Kayaknya jangan dikos, kayaknya gak terapi ya. Dari sebelah sini. Ah iya, nah itu. Ini apa aja, Pak? Ini kepala. Langsung, Pak. Itu kepalanya, Pak. Capit, Pak. Kepalanya capit. Jangan pakai tangan, Pak. Saya capit, kamu nangkep ya? Iya. Ini, Pak. Dari sini, Pak. Kepalanya, Pak. Memang rada sulit juga ya merescue ular malam-malam hari ini. Yes. Wah, cukup bentar, Mas Ugi. Wah, ini kayaknya ular negatif kulit juga ini. Kurang lebih 2 meter setengah ada, Mas. Ini udah 3 meter. 3 meter ya? 3 meter. Ini kayak di rumah persis gini. Dan yang di rumah aja, yang jinak, itu kalau ngelibet saya sampai nggak kuat bisa sampai 2 orang untuk melepasin, apalagi liar begini. Dan kalau ular liar, badannya lebih maskular, lebih otot. Lebih berotot. Dan ini sih dari sungai belakang kayaknya, semak belukar. Dia makan ini tuh kali tikus-tikus kebun ya. Bisa jadi ternak warga seperti kambing atau ayam. Iya. Bisa jadi. Ini kalau ngelibet, apalagi anak kecil ya, ngelibet orang dewasa, ini kasus sudah banyak yang meninggal dilibat ular seperti ini. Waktu ini sudah bisa menelan anak kecil sudah bisa. 5 tahun ya waktu ini. Dan apa ya, di Jakarta atau ya di Jawa secara umum, di Jakarta itu banyak banget ular yang tahu-tahu jatuh dari plafon rumah segede gini. Karena dia biasa ngumpet di plafon, makanin tikus, terus ketika beratnya makin berat, nggak kuat, jatuh. Ada lagi keluar dari gorong-gorong. Betul. Tapi aman kan, nggak ada yang digigit. Nah, tapi nggak ada. Aman sih, Mas Ugi. Apalagi ketika saat banjir, Mas Ugi, dia baik ke permukaan. Oh iya, pas banjir. Kalau ular retik itu memang ular yang terpanjang di dunia. Betul. Dan termasuk terbesar. Tapi kalau lingkar badannya paling besar memang anaconda. Cuman ini juga lebih beda sedikit lah. Beda sedikit. Bayangan. Badannya berotot sekali nih. Kalau gini mah udah nggak bisa disinakin ya? Susah, Mas Ugi. Susah. Mungkin kita rilis atau di apa, karantina dulu? Karantina sesaat, nanti baru dirilis. Rilisnya kali ini nggak boleh dekat-dekat pemukiman. Betul. Karena ini juga udah bahaya buat orang. Betul, Mas Ugi. Jadi udah mulai bisa membahayakan. Apalagi anak kecil kalau main di kebun. Aduh. Karena sering sekali terjadi yang di sawit tuh, Mas Ugi. Orang yeah. Petani sawit, dia melintas. Disangka manusia itu adalah mangsanya. Ketika terlilit, bagus ada yang melihat. Iya. Salah satu temannya atau rekannya, dan dia lari meminta pertolongan. Alhasil ketika dicari, temannya itu sudah masuk dalam perutnya ini, Mas Ugi. Iya. Kasus-kasus banyak sekali di seluruh negeri inilah. Memang
pemakan manusia, nah, pembunuh manusia di sini. Betul, kalau Mas Luki. Nah, kebanyakan yang tidak mengerti cara penanganan, Mas Luki, coba lepas. Kenapa kita selalu... Oh iya, coba lepas. Yang libatnya kayak apa? Kenapa kita selalu menganjurkan tidak boleh sendiri atau minimal 2 orang? Karena kalau kita sendiri dan tidak tahu tekniknya, akan seperti ini, Mas Luki. Dia akan melibat ke badan. Dia akan melibat, ya. Dia akan melibat seperti ini. Oh. Lihat. Jadi kalau melibatnya di leher ya? Nah. Ini lihat ya, Pak. Dia pasti melibat sendiri. Nah, lihat. Dia ya. Mencoba mencari kuncian. Nah. Ya kalau naik-naik sini? Bisa. Bisa masuk gigi, bisa jadi melambat ke leher seperti ini. Kenapa kita selalu menganjurkan melindungi setengah dari tubuh kita? Karena ketika kita terkunci seperti ini, satu kaki dan sebelah tangan kita dan leher kita masih bisa berteriak dan meminta tolong. Seperti ini. Ya, ini kencang sekali. Makanya teman-teman, dia tidak berbisa, tetapi sangat berbahaya. Jangan meremehkan ular piton ini, teman-teman. Karena kalau sampai meremehkan sedikit aja, kita bisa menjadi korban olehnya. Ini kuat loh. Saya aja kewalahan nih. Kalau lepas langsung nyikat ya. Iya. Apalagi kalau sudah sebenarnya ini tidak boleh kita angkat seperti ini. Nah, lihat. Lihat. Stop. Oh, ini dia mau ke leher ya? Ini udah fatal sekali nih. Oh, Mas. Oh, tar dulu dong biar bagus. Enggak apa. Lihat. Ini bahaya, jangan bahaya. Oh. Bisa bikin pingsan juga. Tarik. Caranya kita kunci ekor ya, Pak. Iya. Kita kuncinya ada di ekor. Seperti ini. Lihat. Nah. Kalau kita seorang diri, kita akan mati secara cepat. Lihat keringat saya. Nah, bagaimana cara melepaskan ketika posisi seperti susah, ini? Susah ini kalau ini. Caranya tarik ujung ekor sekencang mungkin. Tarik sekencang mungkin. Kita putar seperti ini. Tapi kalau sendiri kan kelar. Kalau sendiri kita tidak dapat hidup atau mungkin tidak dapat bisa melihat matahari. Teman-teman lihat kan kenapa saya tidak menganjurkan untuk menangkap ular piton ini seorang diri, apalagi sampai dililitkan di leher. Walaupun kadang-kadang banyak orang paling cuma woi gitu loh, tapi ini udah keburu libet, keburu pelojotan. Tapi saya sedikit panik juga sih. Dan teringat saya. Enggak barusan saya mau bercanda. Enggak apa-apa. Kayaknya kita masukin dulu aja ya. Iya, masuk. Nah, cara memasukkan ke dalam karung pun ada tekniknya, Mas Luki. Gimana? Jadi kita harus masukkan seperempat atau setengah dari tubuhnya. Seperti ini. Badannya dulu ya. Karena karungnya kecil. Oh, sekarang deh, alhamdulillah. Begitulah maksudnya pekerjaan kita. Berbahaya kalau, dengan api juga berbahaya kalau dengan. Kalau ditimbang mungkin beratnya paling sekitar maksimal 20 kilo ini ya. Mungkin 15 sampai 20 kilo ya. 15 kilo lebih. Kurang lebih. Beratnya memang cuman 15 kilo, tapi tenaga itu bisa sampai 100 kilo. Tenaga yang kayak narik itu konstruksinya. Bisa lihat. Padahal Bang Neng ini badannya gede, keker, tapi bisa keringetan karena itu tadi. Karena dia powernya kuat sekali, Mas Luki. Beda dengan ular peliharaan. Ototnya dia selalu dia bekerja, bekerja kan? Terus ya. Setiap hari. Beda. Ular piaraan aja itu kuat kok. Betul. Kuat banget ular piaraan. Apalagi saya. Ular dia cuma duduk santai makan. Apalagi ini harus berburu naik turun pohon. Kayak orang tuh kalau orang biasa olahraga kan lebih atletis. Nah, ular pun sama seperti itu. Betul sekali, Mas Luki. Walaupun dia, ingat sekali lagi ya, walaupun luar ini tidak bisa, tetapi berbahaya, teman-teman. Gitu. Jadi buat teman-teman, buat sahabat yang mungkin hobi ular, terus tetangga-tetangganya pada tahu, wah si A ini pinter megang ular, terus pas ada ular diteleponin, buruan dong datang, kayak saya nih di rumah, orang pada tahu saya biasa pegang ular, terus ada ular langsung ditelepon. Coba kalau saya datang sendiri,
saya yakin di sini asisten saya yang lainnya nggak akan bantuin, paling cuma aoh, tapi pas udah kelojotan baru. Makanya saya telepon teman palingnya yang ngerti ular. Jadi kalau ada apa-apa bisa berdua atau bertiga. Kalau masih 1,5 meter mungkin masih bisa lah ya. Tapi kalau udah 2 meter lebih, lewat ini kan 3 meter lebih ini. Ular itu ada yang berbahaya, ada yang berbisa, ada yang tidak berbisa, ada yang bisa dijinakkan, ada yang memang udah sulit dijinakkan kalau udah besar begini. Dan juga kita menerima telepon panggilan ketika seperti Mas Luki ini ular masuk ke rumah atau ular masuk ke pemukiman atau masuk kamar mandi pun sekalipun kita juga sigap datang ke lokasi. Nah, caranya gimana kalau misalnya teman-teman ada yang mau menghubungi, ada ular masuk ke kamar saya, mereka menghubunginya kemana? Ini kebetulan kami juga punya channel di YouTube, di Instagram pun juga ada. Pertama, kalau hubungin bisa di Instagram. Di Instagram dulu. Apa Instagramnya? Kantor Liar, Mas Luki. Kantor Liar Channel, mohon di subscribe. Mungkin ada yang mau piara ini, siapa ini mau dilelang, bisa di... berat banget. Di Alkatiri Reptil, ini bisa juga kan? Kalau ada yang mau, silakan aja. Tapi mungkin ini akan dibalikin ke... habitatnya ya, habitat mas. Alamnya. Kemana kira-kira ya kalau ini begini? Ini sih, mengarahnya dari Sungai Bogor ya, Mas ya? Mungkin terbawa arus ke Cibubur ya. Mungkin kita balikin aja di apa hulu-hulu sungai di dekat-dekat gunung sana ya, yang nggak ada orang lah, biar mungkin dia makanin. Iya. Kalau bisa biar dia makanin babi-babi hutan yang kecil-kecil itu, anak babi hutan. Itu betul sekali. Ya, babi hutan kalau nggak ada pemaksanya jadi gede, jadi bisa besar, membahayakan tuh. Produk orang bisa bahaya dan rusak pertanian juga. Betul sekali ya, Mas Luki. Oke, sahabat, terima kasih. Terima kasih juga buat abang-abang semuanya. Good luck dan semoga lancar semuanya. Amin. Dan tetap terus membantu warga khususnya di Jakarta ya. Siap. Pemadam kebakaran. Mudah-mudahan jangan sampai ada kebakaran. Tapi kalau ada kebakaran bisa langsung hubungin Bang Dai. Oke, terima kasih sahabat. Sampai ketemu. Salam.